belum terrealisasi dan saya nanya ini kapan gitu lah, janjinya misalnya ada 10 juta tapi yang satu itu aja belum jadi, jadi mohon direalisasikan. Jadi itu hal yang biasa sebenarnya, bisa terjadi sama siapa saja. Namun musibah juga terjadi. Buat saya sekali lagi sebagai warga negara Indonesia yang baik, menghargai hukum dan patuh hukum,